ke-11 ini dari PS Tadi. Bagaimana Dimas Derajat ya, gagal memanfaatkan ya tendangan first time-nya ya ke gawang. Masih Hendra Bayau, sebuah peluang. Nur Iskandar, shooting keras. Ah, masih mengarah ke penjaga gawang Dika Bayangkara. Proses skema serangan counter yang baik sekali. Ada Fendri Moffo membuka ruang. Masih Hendra Bayau, Nur Iskandar. Pemirsa, kita lihat lagi-lagi. Kita lihat, sudah tidak ada gangguan. Hanya tinggal menempatkan bola tadi, Coach. Abdul Estalu di sana. Sudah dilakukan, kita lihat. Maris tadi, kembali. Lekimi! Satu peluang. Di sini bagaimana penjaga gawang Jandia ya, salah mengantisipasi bola. Justru bola yang diantisipasi itu jatuh ke tengah lapangan. Sempurna dalam menangkap bola. Dan kali ini sudah dilakukan. Nyaris tadi. Dan masuk, pemirsa. Tampu naik bahu. Oh, apa yang terjadi? Sudah dalam posisi offside. Ya, kita bisa lihat nanti bagaimana situasi. Oh, handsball ini, Coach. Kita juga melihat. Kita lihat memang berdirinya agak offside. Masih Hendra Bayau. Irsan Maulana tidak masuk. Irsan Maulana! Nur Iskandar! Ah, sayang sekali. Lagi-lagi. 4 kali on target, pemirsa. PSTMI Adi harus berhati-hati, terutama mengantisipasi counter attack. Mereka boleh menyerang, tetapi harus berhati-hati dengan pertahanan. Harus ada security defense. Lihat lagi, pemirsa, sudah lakukan. Demamah Mariela, gol! Satu sundulan dan gol! Terlewat tadi dari Al-Haji, tapi masih ada seorang Hendy Arniles, kapten tim dari Semen Padang. Dari corner kick, karena memang situasinya adalah situasi yang berbahaya, yang sulit diantisipasi oleh pemain-pemain dari sebelasan TNI AD. Ya, arah bola pertama kali tadi sebenarnya sudah datang ke Al-Haji dan duo fokus dua pemain, Wiganda dan juga Dimas Derajat. Terus kita lihat, hanya terfokus bola ketika mengarah kepada Al-Haji. Sebuah umpan tarik, shooting keras, lagi-lagi Wawan Febrianto. Sebuah penyelamatan terbaik sejauh ini dari Jandia Eka Putra. Dalam tangan yang kita saksikan di sini. Iya, ini dia. Dan Wawan Febrianto teruskan bola saya tidak on target tadi. Satu peluang ini James Kokolomel. Sayang sekali, memang terbuka ruang untuk melakukan shooting. Membuka ruang, Hendra Adibayau. Hendra Adibayau. Lagi-lagi kita lihat. Ya, keluar bola. Oh, terbuka ruang kali Dimas Derajat. Satu peluang pertama di babak yang kedua ini. On target James Kokolomel. Umpan 1-2. Muhammad Nur Iskandar. Kita lagi-lagi lihat kombinasi serangan. Kita saksikan. On target untuk yang kesekian kalinya bagi Semen Padang FC. Artinya kurang konsentrasi yang mengakibatkan justru terjadinya penalti. Dan tidak bisa dijadikan alasan oleh Muhammad Al-Haji. Kita saksikan bagaimana Malati Lestusen sikap. Oh, Lestusen lagi terlepas, pemirsa. Luar biasa Jandia Eka Putra. Dalam tayangan ulang, iya, oh, tidak terlalu ke pinggir tadi tendangan James Kokolomel. Masih James Kokolomel. Ah, terlalu lemah. Sayang sekali. Ya, memang ada benturan ya terjadi ya. Ya. Dan gol James Kokolomel langsung membuat Semen Padang FC berhasil unggul 2-0. Ya, kita lihat memang gol terjadi dari penalti. Ya. Tapi sebenarnya berasal dari counter attack sebelumnya yang dilakukan oleh tim TNI tadi. Ya. Tendangan keras sudah berhasil diantisipasi. Ya, saya kira di dalam sepak bola semua bisa terjadi sebelum peluit air dibunyikan. Ya, nyari satu peluang. Erwin Ramdhani! Gol! Erwin Ramdhani setelah water break, pemirsa. Dalam tayangan ulang kita saksikan dulu gol yang dicetak oleh Erwin Ramdhani. Ini dia, tidak ada pemain, terlambat tadi Irsan Maulana. Ya, kita lihat, betul, kita lihat bagaimana Irsan Maulana terlambat. Umpan terobosan, tidak offside. Agino, sikat. Ah, sayang sekali, pemirsa. Saksikan, langsung shooting bola. Sayang sekali, tidak on target. 2-1, sementara masih unggul. Sudah dilakukan Irsan Maulana. Ah, tadi nyaris, pemirsa. Jadi Irsan Maulana rupanya langsung. Iya. Ya, kita ketahui bahwa Irsan Maulana adalah pemain yang bagus.
Legi Min sudah dilakukan. Satu peluang dan apa terjadi? Nyaris tadi pemirsa kembali sundulan Aldino. Satu penampung Legi Min dan satu sundulan. Tidak ada pemain di posisi tersebut. Sudah keluar bola. Ya memang terlambat ya pemain dari PSTN ini untuk bisa mengantisipasi bola. Penampilan PSTN ini adalah penampilan yang cukup bagus ya meskipun